Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo and welcome di video tutorial. Jumpa lagi dengan saya di channel Petani Google. Video kali ini adalah tentang verifikasi KTP di akun AdMob. Oke, sebelum lanjut mari subscribe channel kita dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video-video menarik lainnya. Oke, ini saya sambil giring aja ya teman-teman. Nah, caranya cukup simpel kok teman-teman. Kalian cuman upload KTP atau SIM kalian, hanya saja harus sama namanya dari akun AdMob dan KTP. Teman saya pernah upload KTP berbeda dengan nama akun dan nama alamat pembayaran di AdMob-nya, dan keesokan harinya langsung terbanned. Jadi harus sama KTP dan nama akunnya. Oke, seperti biasa, masukkan akun AdMob kalian. Nah, jadi ketika payment sudah mencapai 10 dolar atau 140.000 maka PIN otomatis dikirim dan sekarang akan mendapatkan dua notifikasi. Notifikasi pertama adalah pembayaran Anda saat ini ditangguhkan karena belum verifikasi alamat, dan pembayaran Anda saat ini ditangguhkan diperlukan untuk mencairkan pembayaran. Itu untuk KTP. Jadi caranya gampang kok teman-teman, kalian cukup upload KTP atau SIM kalian. Jika KTP-nya udah buram-buram gitu, kalian cukup klik notice-nya, nanti kalian akan dibawa ke bagian upload dokumen. Pada halaman ini, kalian klik verifikasi sekarang, lalu klik unggah ID foto. Ingat ya teman-teman, semua harus sama dari alamat dan nama akun AdMob-nya dengan KTP atau SIM kalian. Setelah diklik nanti akan ada notif verifikasi sedang berlangsung seperti ini. Kalian cukup tunggu beberapa menit, nanti akan ada email masuk bahwa data AdMob sudah terverifikasi. Bisa juga cek di AdSense sekarang, notif verif KTP sudah terverifikasi. Maka kalian bisa mencairkan atau payout dana kalian yang ada di AdSense kalian.
Oh iya, saya saranin kalau kalian ingin mengupload KTP atau SIM kalian, ini mending pas PIN udah datang aja dan akun pun masih aman. Karena jika kalian lagi nunggu PIN lalu melakukan verifikasi PIN ini dan tidak tahu kan kapan akun akan terbanned, maka akan susah nanti KTP kalian atau data kalian sudah terupload dan akan susah juga membuat akun Adblock lagi. Jadi saya sarankan upload KTP ini setelah PIN datang dan dana akun masih berjalan. Oke, jadi itu aja yang saya bahas untuk video kali ini, teman-teman. Oh iya, sebelum mengakhiri video ini, saya mewakili admin squad Petani Google mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini. Kita gak nyangka channel baru 1 bulanan sudah mencapai 1400 subscriber. Sekali lagi terima kasih teman-teman, tanpa kalian kita semua bukan apa-apa. Dan untuk itu, kita para admin Petani Google mau ngadain 2 giveaway. Yang pertama adalah akun premium VPN supaya IP kalian kuat dan tidak bocor. Yang kedua, jika kalian pemain koin online seperti Bitcoin, Dogecoin, dan lain-lain, saya akan giveaway Dogecoin. Caranya cukup mudah, teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like semua video kita dan komen di video ini, yaitu kira-kira tentang apa lagi yang harus dibahas pada video tutorial berikutnya. Untuk 5 komen yang bagus dan terpilih bakalan dapat akun premium dan Dogecoin jika kalian pemain koin online. Atau jika ada pertanyaan, kalian bisa komen juga kok. Oke, thanks for watching and stay tuned in Petani Google channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.